malah sering sakit. Sering sakit. Terus sama perut misalnya kencang tuh biasa. Dah. Lepas aja tanya dulu biar lebih enjoy. Kita cek semua ya. Sudah badan rasanya tidak karuan. Sudah menanggung beratnya beban-beban penderitaan. Ditambah lagi gangguan kami yang menutup rezeki. Lengkap sudah penderitaan. Ingat, permasalahan hidup itu tidak bisa diselesaikan dengan gelar. Walaupun gelar sarjananya sampai S3 cendol, nggak bisa menyelesaikan permasalahan hidup. Ya, permasalahan di kehidupan kita itu yang menyelesaikan gelar sajadah. Ya, gelar sajadah minta. Silakan, menteng dalam. Emang menteng itu ada di luar segala? Ada, tidak ada. Nggak ada? Gimana ceritanya di menteng dalam? Jakarta Selatan. Tebet, menteng dalam. Apa ibu? Mbak Zakiyah, ibu Zakiyahnya. Dipanak sering sakit. Sering sakit? Terus sama perut misalnya kencang tuh biasa. Udah. Lepas aja tasnya dulu biar lebih enjoy. Kita cek semua ya. Apa kegiatannya? Saudara. Oh sama? Saudara. Oh tadi itu saudara. Sepupu kakak? Sepupu. Sepupu? Oh sepupu, kalau di sini sepaha. Iya kan pupu kan mah sepaha. Tenang ya Ibu Zakiyah. Ibu Zakiyah menteng dalam Tebet Jakarta Selatan. Ya Jakarta Selatan. Selatan, utara, timur, barat. Jangan tegang. Santai aja ya. Tenangin dirinya, kuasai dirinya ya. Yuk kita bareng-bareng minta kepada Allah. Ingat, hanya Allah yang bisa menolong kita, hanya Allah yang bisa melindungi kita. Allah di atas maha segala maha. Ya, pasrahkan semuanya. Yuk kita bareng-bareng memohon dan meminta. Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek semuanya terus sering. Baik. Mohon izin.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Tetapi aja ujak ya. Bolehlah kan, Jang. Di sini dilarang pegang. Anggap aja kita lagi nonton ondel-ondel. Ya, bolehlah kan. Mohon maaf. Izin menyampaikan. Untuk dia ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, sebetulnya manusia ini sudah lama bertahun-tahun yang lalu banyak sekali yang dipikirkan. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang menjadikan dia beban-beban pemikiran. Makanya sebetulnya bukan hanya akhir-akhir ini, sudah semenjak hampir 12 tahun yang lalu dia berat beban pemikiran. Makanya sering sekali dia merasakan sakit di kepala, berat terutama di bagian sini, lalu kemudian leher, bagian belakang, kaku, bahkan terkadang sakit sampai ke pundak. Lalu kemudian tangan, awal-awalnya sering kesemutan dan cempel. Tapi sampai kemarin bertambah, terkadang sakit, terkadang bercampur dengan rasa panas. Lalu kemudian sampai kemarin di pinggang panas, lunu, sakit. Lalu kemudian di kaki sering kesemutan, cemper, bahkan terkadang mati rasa. Dan bahkan apabila pagi bangun tidur, rasanya berat dipakai untuk langkah. Itu hasil dari beratnya, banyaknya beban-beban pemikiran yang dia tanggung selama ini. Lalu kemudian, 4 tahun 2 bulan yang lalu, dia ada gangguan gaib. Sebetulnya gangguan gaib itu tidak berpengaruh kepada dia. Hanya saja terkadang dia ngantuk, lemas, malas di saat dia mencari rezeki. Sudah badan rasanya tidak karuan. Sudah menanggung beratnya beban-beban penderitaan. Ditambah lagi gangguan gaib yang menutup rezeki. Lengkap sudah penderitaan dia. Sehingga apabila dia sudah bingung, pusing, memikirkan apa yang dia rasa dan dia alami, melamun, bahkan bercucur air mata. Jika sudah begitu, makan pun tidak. Ia hanya menangis meratapi nasibnya. Sehingga permasalahan baru pun muncul. Lambungnya terganggu dan bermasalah. Makanya sering sekali dia merasakan pegah. Terkadang kembung, terkadang perih, terkadang sakit seperti ditusuk-tusuk. Bahkan terkadang panas, sampai ke dada, sakit, panas, bahkan terkadang sesak.
kepala bagian depan pusing, bahkan terkadang seperti bergoyang-goyang. Bahkan terkadang dia mata pun buram, apalagi di saat dia banyak beban pikiran, hampir-hampir gelap dan tidak sadarkan diri. Kuranginnya pemikirannya bebas, kan? Ingat, ujian hidup itu semua manusia pasti punya. Masalah berat dan ringannya ada pada diri kita sendiri. Kalau kita terima legowo, lapang dada, lillahi ta'ala karena Allah ta'ala, insya Allah tidak ada yang berat di kehidupan ini. Nikmati, syukuri apa adanya, jalankan lillahi ta'ala, sabar, tawakal pasrah Allah. Ya Bu ya, insya Allah nanti kita bukakan lagi semuanya ya, jinal khusani Allah. Cuman ibunya harus kuasai jiwa dan pikirannya ya, nanti yang ada malah penyakit-penyakit pada berdatangan timbul dari pemikiran itu akan menimbulkan resah, gelisah, tidak enak tidur ya, makan iya makan tidak enak. Nanti saya kasih jamunya biar jangan ke dokter lagi ya, kasih ke dokter kan harus ada biaya lagi ya. Insya Allah tenang aja ya Jafianya, tenang, udah relax aja, udah nikmati syukur apa adanya kehidupan. Jadilah diri kita sendiri, jangan jadi orang lain. Jangan pernah sekali-kali kita iri dengan nasib orang ya. Kalau iri dengan nasib orang, dengan rezeki orang, harus iri dengan matinya juga ya. Hidup mah sawang sinawang, lama-lama sawangan Depok. Ya kan sawangan mah Depok. Tenang ya Ibu ya, udah nyot. Ada lagi? Aja baru. Jadi untuk dia apa yang selama ini dirasakan di badan dia, semuanya bersumber dari beratnya beban-beban pemikiran yang dia tanggung selama ini, ditambah permasalahan di lambung. Tidak ada sangkut pautnya dengan gangguan goib. Jadi gangguan goib itu hanya di tempat, tidak lari ke badan ya. Nanti saya bukakan lagi nih ya, saya cabut semua dan nanti saya kasih obat. Insya Allah sehat, harus semangat, jangan putus asa ya. Perbaiki ibadah, sedekah, perbanyak sholawat, orang tua perhatikan. Udah itu aja. Musnahkan semua, kembalikan kepada pemiliknya. Baik. Buka lagi auranya. Mohon izin. Ya. Anggap apa. Nih, di sini nih. Ada urat sakit. Iya. Tangan. Ya. Itu. Mata kadang kunang-kunang. Nah, ini efeknya mulut nggak enak rasa. Nah, kepala sering sakit. Hindari pedas, asam, santan, banyak minyak. Ya, nanti saya kasih obatnya. Sehat insya Allah. Nanti kembali lagi bus bareng sama sepupunya itu. Ya, tenang aja. Ya, perbaiki badannya. Sujud sama Allah, karena hanya Allah yang bisa membantu menolong kita. Ya. Ya, insya Allah tenang aja. Ini cuma urusan sama masalahnya aja. Jadi nggak ada hubungan sama apa yang dikeluh kesahkan di badan. Ya, terkadang datang ke pengusaha itu ya bukan karena semuanya efek dari goib, karena dari dirinya. Jadi kadang lelah pikiran, lelah badannya. Jadi timbul menimbulkan rasa malas. Malam mata tidur tapi hati tidak ikut tidur, istirahat tapi hati tidak istirahat. Timbulnya bangun pagi itu bukannya segar, tambah lemes, tambah ngantuk. Ibu ya, tenanginnya, insya Allah saya bantu semampu saya, saya ya tenang. Tetap kunci ada pada diri kita sendiri. Ingat, permasalahan hidup itu tidak bisa diselesaikan dengan gelar sarjana. Walaupun gelar sarjananya sampai S3 cendol, nggak bisa menyelesaikan permasalahan hidup ya. Permasalahan di kehidupan kita itu yang menyelesaikan ya, gelar sajadah ya, gelar sajadah minta ya,
tuh yang bisa menyelesaikan. Ya, jangan sajadah digelar tinggal tidur. Lah itu mah bingung saya. Bodoh. Tenangin ya. Dan satu lagi saya ingatkan, hati-hati dalam bersyariat ya, karena banyak oknum ya, oknum biasanya suruh beli apel jin, apel setan, apel juri, jangan mau. Walau jangan gangguan goib, walaupun ada gangguan goib, nggak ada hubungan sama minyak-minyakan. Goib itu tidak takut sama minyak ya, apalagi udah keluar macam-macam, jangan mudah percaya. Ada nanti habis semakin kepikiran, yang dirasa nggak hilang, yang ada masalah semua yang datang ya. Ingat ada yang mengingatkan ya, dan mudah percaya dalam bab syariat seperti ini. Kalau banyak num, sekian banyak praktisi 5% aja yang benar-benar membantu, selebihnya membodohi doang ya. Nih dikuras ininya nanti ya. Tuh, awas hati-hati. Sudah. Keluar. Baik. Saya mohon izin pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat ya, saya ingatkan, yang apapun yang kita rasakan bisa sama, tapi belum tentu penyebabnya sama. Ya, awas. Kalau nggak enak di badan begini begitu, jangan selalu bernegatif pemikirannya. Positif thinking aja. Coba koreksi diri kita, istirahat bagaimana, pola makan seperti apa. Itu harus perhatikan, karena yang dirasakan sama belum tentu penyebabnya sama. Sekarang itu banyak oknum, hati-hati ya sahabat ya. Apapun yang kami lakukan, semua itu hanya sebatas syariat dan sebatas pemediasian saja. Masalah hakikat dan kebenaran hanya milik Allah. Jaga terus 5 waktu, perbanyak sholawat, dan berbagilah di saat ada rezeki. Hablum minallah, hablum minannas, jalankan semuanya. Insya Allah hidup kita barokah, selamat dunia akhirat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah, nanti saya bikinin